Sahabat Lugas TV, dimanapun saat ini berada, kita dari tim Lugas TV saat ini berada di RT 03, RW 04, Ling Ciporong, ya, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Kita mau lihat satu rumah di mana bagi kita tidak layak huni. Ya, sejauh ini kita meminta kepada pemerintah Kota Cilegon dengan program-program sosialnya, bahkan perusahaan industri yang ada bisa berbagi rezeki untuk keluarga Bapak Jemani, ya, lingkungan RT 03 Ciporong. Kita mau lihat kondisi-kondisi seperti apa di dalam rumah ini, dan mungkin nanti kita sudah ditemani Pak RT daripada RT 03 RW 04 Kelurahan Mekarsari. Kita akan melihat kondisi dalam. Silakan, mari sahabat Lugas TV. Pak RT, apa kabar nih? Aduh, saat ini saya sudah bersama Pak RT. Pak RT, aduh, terima kasih nih waktunya Pak RT. Pak RT, kita mendapat informasi nih, di lingkungan Bapak ini ada satu keluarga yang tempat tinggalnya boleh dikatakan kurang layak gitu ya Pak RT. Boleh tahu ini warga Bapak ya? Warga saya Pak. Oh, tinggalnya sudah berapa lama ini? Sudah hampir 5 tahunan Pak. 5 tahunan ya Pak ya? Oke, dengan... Ada bapak keluarga atau istrinya? Ada atau? Istrinya. Oh boleh, boleh dipanggil atau kita masuk aja dalam masuk ya. Aja, Bapak Lugas TV kita lihat. Oh dengan ibu siapa nih? Sunaria. Oh kayak Sunaria. Ya. Kita dari Lugas TV mohon maaf ibu ya. Masuk aja Pak. Oke. Okay. Nah begini keadaannya sahabat Lugas TV masih gedek ya. Ya. Ini masih lantai semen, tapi ya, ini semen. Kayaknya baru nih. Iya. Baru. Sebelumnya lantai tanah ya. Tanah. Baru. Ada ini. Oh, boleh kita lihat. Ya, langsung dalam okay. Ya Pak. Kita lihat sahabat Lugas TV. Langsung aja ke dalam nggak apa-apa. Iya. Ini hanya beralaskan tikar ya. Mungkin kalau istirahat ya. Nyalur ini Pak. Dan di sini masih menggunakan tungku ya. Tungku. Tungku Pak. Boleh. Kayu Pak. Baru pakai kayu bakar ini. Kayu bakar. Wow. Ya. Lampunya juga Pak nyalur ini Pak. Oh, lampunya juga untuk penerangan nyalur. Waduh. Untuk sejauh ini Bapak ini profesinya apa pekerjaannya? Profesinya Pak seadanya Pak. Seadanya aja Bapak. Kalau ada kulian kuli nyangkul. Oke, okay. Oke. Okay, luar biasa gitu. Oke, kita lanjut lagi ke depan Pak RT. Aduh, luar biasa ini. Mungkin kita di sini. Pak RT, sini aja Pak RT. Sini apa? Dapat ya, Bang? Sini ya. Oke. Pak RT, apa nih harapan kepada pemerintah? Khususnya kan ada program sosial kalau nggak salah ya, Pak. Silakan, Pak. Memang tiap ini juga saya udah mengajukan, Pak Musrin, Bang, contohnya ya. Udah mengajukan. Tapi ya mungkin itulah tadi namanya juga di apa ya? Ada yang utamakan ya, atau bahasa seperti lebih ya. Para yang dari ini gitu ya, saya ya. Juga malum namanya juga pemerintah ya. Yang diurusin sekota Cilegon ya, ya. Saya juga menyadari ya mungkin mudah-mudahan tahun ini enggak tahun depan artinya gitu. Bapak sudah ngajukan oke okay. Sahabat Lugas TV ibu ya. Siapa namanya tadi lupa Sunaria Pak Bu Sunaria ya. Mohon izin Bu apa nih harapannya Bu pemerintah supaya ini bisa direhab lah supaya apa coba silakan Bu nggak sampaikan apa yang direhab ini ya. Nah bisa dipetik direhab ya. Nah yang terserah oke okay. Mungkin ibu ini masih malu-malu tapi tentunya pekerjaan daripada suami ibu itu Pak Jemani hanyalah serabutan. Dan poinnya mudah-mudahan dengan apa yang dikatakan Pak RT tadi Musrembang selalu diajukan untuk keluarga ini supaya layak dibangun lagi mudah-mudahan untuk anggaran tahun depan atau tahun ini ada dana yang bisa itu harapan daripada keluarga Pak Jemani di sini. Terima kasih sahabat Lugas TV. Sampai jumpa di dalam konten-konten ataupun berita-berita yang akan kita sampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Cilegon.